langsung ini ya. Bun. Dure dong kita pura tak. Kakean ya. Kantor. Apa pesan itu? Ya, ini adalah proses pembakaran surat suara yang mengalami kerusakan ya, KPU Sukoharjo. Dilakukan oleh KPU, ada Bawaslu, ada Polres ya. Ini surat suara pilkada Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo. Setelah disortir, ada sekitar 500-an yang mengalami kerusakan sehingga harus dibakar. Nah, seperti ini prosesnya pembakaran susu surat suara. Ya, Ketua KPU Nuril Huda, ada Bawaslu Eko Budianto yang melaksanakan pembakaran surat suara yang mengalami kerusakan. Sisa-sisa surat suara yang rusak karena produksi secara Zoom meeting bersamaan dengan KPU kabupaten kota lain yang pengadaannya rekanannya adalah PT Pura. Setelah itu kita mengadakan pemusnahan dengan cara dibakar untuk sisa surat suara dan juga surat suara hasil sorter yang rusak di halaman KPU Kabupaten Sukoharjo. Mas, yang rusak meliputi apa aja? Yang rusak ini meliputi yang pertama noda tinta di salah satu paslon, noda tinta di kedua belah paslon, noda tinta yang menutupi bagian muka dari surat suara, terus ada sobek, ada salah potong, ada tidak sempurna di dalam cetakannya, banyak gambar itu ada hanya terpotong badannya separuh dan sebagainya, terus noda lipat. Jadi karena efek atau kerusakan karena kelipatan mesin. Jumlahnya 5. Bawaslu Sukoharjo melihat kita mengawasi dalam pembakaran surat suara yang rusak, di mana pada hari ini kita memastikan bahwa surat suara yang rusak itu benar-benar tidak digunakan, kemudian dimusnahkan bersama-sama, dilihat, diawasi bersama dengan kepolisian juga dari Polres Sukoharjo, dari KPU dan lembaga terkait seperti itu. Ya, proses pembakaran surat suara masih dilakukan oleh KPU Sukoharjo yang tadi sudah dipimpin Ketua KPU Nuril Huda dan juga ada Komisioner Bawaslu Eko Budianto. Demikian Edi Puryono RRI Surakarta melaporkan.